Hai, balik lagi di Rumah Tua. Kasus penghilangan nyawa seorang gadis bernama Satomi Kitaguchi adalah satu dari sekian banyak kasus misterius yang akhirnya terbongkar di Jepang. Kasus ini terbongkar karena hal yang tidak disengaja, yaitu karena pelaku merasa kesal. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya tentang Satomi Kitaguchi? Let's break it down. Dilansir dari Japan Times, Jumat 4 Februari 2022 lalu, Satomi Kitaguchi adalah seorang siswi SMA yang tinggal di Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima. Pada 5 Oktober tahun 2004 lalu, Satomi Kitaguchi pulang lebih awal dari sekolahnya dikarenakan ada ujian akhir sekolah. Nah, setelah Satomi sampai di sekolah nih, dia akhirnya tidur siang di gedung yang terpisah dari rumah mereka. Beberapa saat setelah itu, saudara perempuannya mendengar ada teriakan dari gedung yang terpisah dari rumahnya tersebut. Mereka pun berlari dan akhirnya menemukan Satomi Kitaguchi sudah tergeletak di lantai dengan keadaan bersimbah darah. Selain itu, neneknya Satomi Kitaguchi yang bernama Michio juga ikut menjadi korban. Adik Satomi Kitaguchi mengatakan kepada polisi bahwa ia melihat sekilas ada seorang pria di lokasi kejadian. Pria itu digambarkan mengenakan pakaian hitam dan berusia kurang lebih sekitar 30 tahunan. Nah, polisi pun akhirnya membuat sketsa dari terduga pelaku dan terus memburunya. Polisi mengatakan Satomi Kitaguchi ditikam beberapa kali di bagian dada, perut, dan leher. Satomi pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah tak bisa diselamatkan. Sementara neneknya, Michio, yang berusia 72 tahun yang juga mendapatkan beberapa tusukan namun bisa diselamatkan. Polisi bergerak mencari keberadaan pelaku, merujuk kepada jejak kaki dari TKP dan ciri-ciri dari kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Selain itu, polisi juga sudah mengantongi DNA dari terduga pelaku. Nah, tapi kasus ini mengalami kebuntuan. Sampai pada akhirnya polisi pun membuat sayembara. Barang siapa nih yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan pelaku akan diberikan hadiah sebesar 3 juta yen atau sekitar 383 juta pada saat itu. Sialnya, setelah bertahun-tahun kasus ini sepertinya diabaikan. Ayah Satomi Kitaguchi pun akhirnya mendorong dari berbagai bloknya agar kasus ini diusut kembali. Setelah 13 tahun berlalu, seorang karyawan yang bernama Manabu Kashima berumur 35 tahun ditangkap kepolisian Hiroshima, Jepang. Dilansir dari Japan Today, Kashima ditangkap pada Jumat 13 April 2018 setelah polisi berhasil mengungkap kasus lawas tersebut melalui DNA dan sidik jari Kashima. Kashima membunuh Satomi Kitaguchi pada 5 Oktober tahun 2004 di kota Hatsukaichi, Hiroshima, Jepang, sekitar pukul 15 waktu setempat. Kepada polisi, Kashima pun akhirnya mengakui kejahatannya tersebut. Awalnya nih, polisi memeriksa Kashima atas kasus lain, yakni mengenai pelecehan dan perkelahian. Namun setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan data, ternyata DNA Kashima dan juga sidik jarinya sama dengan DNA yang dikantongi polisi di TKP di tempat Satomi Kitaguchi ditemukan meninggal. Padahal nih sebelumnya Kashima tidak pernah masuk radar polisi terhadap pembunuhan Satomi Kitaguchi. Polisi pun akhirnya melakukan investigasi untuk meneliti apa sebenarnya motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Kashima. Nah, berdasarkan hasil investigasi akhirnya terungkaplah motif dari Kashima. Semua berawal dari keputusasaan yang dirasakan Kashima ketika ia bekerja di salah satu perusahaan logam yang ada di prefektur Yamaguchi. Kashima merasa hidupnya menjemukan dan ia ingin kabur dari kota tersebut. Berbekal dari pisau lipat dan uang yang dititipkannya kepada temannya, ia pergi dari Tokyo sampai berhasil sampai di Hiroshima. Nah, disinilah Kashima melihat Satomi yang baru saja pulang sekolah. Awalnya, Kashima ingin memperkosa Satomi, tapi Satomi melakukan perlawanan. Nah, karena panik, Kashima akhirnya langsung menusuk Satomi dengan pisau lipat yang ia bawa. Pisau yang sama juga digunakan Kashima untuk menusuk nenek dari Satomi Kitaguchi, Michio. Nah, setelah melakukan penusukan, akhirnya Kashima kabur dengan rasa bersalah yang mendalam.
Ia merasa bersalah dan berharap Satomi dan juga neneknya tetap hidup dan selamat. Rasa bersalah Kashima tersebut muncul lagi setelah pada tahun 2018 ia mencari keberadaan dan keadaan Satomi melalui internet. Nah, akhirnya ia mendapatkan kabar bahwa Satomi telah meninggal dunia. Kashima marah dan akhirnya melakukan pelecehan kepada rekan kerjanya, yang membuat Kashima akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya membunuh Satomi dan juga menikam neneknya, Kashima dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Maret 2020 lalu. Nah, itulah kisah tentang pembunuhan Satomi Kitaguchi yang dilakukan oleh Madambu Kashima. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.